Ketua DPRD Wajo sholat Idul Adha di Masjid Jamiatul Khairiyah Siwa Kecamatan Pitumpanua. Titik. Wajo Sulsel, Ketua DPRD Wajo Haji Andi Alauddin, bersama keluarganya melaksanakan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi di Masjid Jamiatul Khairiyah Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, tanggal 20 Juli tahun 2021. Haji Andi Alauddin Palaguna hadir di masjid dengan berjalan kaki bersama jamaah sekitar pukul 6.50 WITA. Duduk di saf depan berdampingan Ketua PWI Kabupaten Wajo Haji Rukman Nawawi bersama masyarakat jamaah Masjid Jamiatul Khairiyah Siwa. Sebelum pelaksana salat Idul Adha dimulai pukul 7.03 WITA, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Jamiatul Khairiyah Haji Ardi Haryadi membacakan pidato seragam Bupati Wajo Haji Amran Mahmud. Pelaksanaan salat Idul Adha ini dilaksanakan secara khidmat diimami Ustadz Maman Hamzah, juara MTQ Internasional, Gurunda Dr. Baso Ayudin ASEAN Eng selaku khatib. Masyarakat jamaah Masjid Jamiatul Khairiyah Kelurahan Siwa hadir dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yakni menggunakan masker dan membawa alat sholat sendiri. Usai salat Idul Adha, Haji Andi Alauddin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada semua jamaah. Hari Raya Kurban menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk saling peduli, saling kasih sayang, saling berbagi dengan ikhlas sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapnya saat ditemui usai salat Id Adha di Masjid Jamiatul Khairiyah Siwa Kecamatan Pitumpanua merupakan daerah pemilihannya. Setelah itu melaksanakan pemotongan dua hewan kurban kediamannya di Jalan Tocam Ning Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Sementara Ketua Pembangunan Masjid Haji Rukman Nawawi mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jamaah semuanya diminta mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jarak saf diatur karena pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilaksanakan di halaman masjid, sementara pembagiannya daging kurban langsung diantarkan ke rumah jamaah untuk menghindari kerumunan, jelas Ketua PWI Wajo. Adapun jumlah hewan kurban 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing, tutupnya. Karena dari negara kurban Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan dosa saudara-saudara kami yang telah menghubungi kami dalam keimanan, dan janganlah Engkau berikan bagi kami kebencian terhadap orang-orang yang berkurban. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa hasbuka ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahlul Qur'an yang menjadi pelihara dan hamba-hamba istimewa di sisi-Mu ya Satu yang Maha Penyayang. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki syarri ma syi'a. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Idul Adha pada hari ini dan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID. Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Kurban. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salat Idul ini kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Mulai ini wal faizin. Kami dari pengurus Masjid Jamiatul Khairiyah melaksanakan salat Idul Adha dengan protokol kesehatan. Semua jamaah kita himbau untuk laksanakan itu
yang terutama pakai masker. Dan alhamdulillah hampir 100% jamaah patuhi protokol kesehatan, khususnya pakai masker. Nah, yang kedua, masjid kita ini tak henti-hentinya kita himbau untuk protokol kesehatan. Yang kedua, setiap pelaksanaan keramaian seperti salat Jumat, salat hari raya, Idul Kurban, kita harus semprot dulu. Jadi malam sesudah salat Isya saya sampaikan penelitian supaya disemprot semua, mulai dari pekarangan masjid sampai di dalam. Dan setelah sesudah salat Idul Adha, kita laksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 14. Nah, kita himbau yang berkurban itu dengan masyarakat, kita antarkan ke rumahnya, tidak perlu berkerumun. Dan saya yakin bahwa semua petugas itu bebas COVID. Dan kita antar ke rumahnya. Jadi kalau 14 sapi dengan sapi yang rata-rata 80 kilo, luar biasa. Jadi masyarakat, saya harapkan tidak perlu datang di Masjid Jami Tul Hayriyah untuk mengambil dari kurban. Kita antarkan. Barangkali itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.